apa itu namanya, sunset. Kita bakal lihat sunset cuy, menggunakan matahari yang bulat, menggunakan oke cuy, bintang-bintangnya anjay, ih keren sumpah cuy, asli dah keren ini cuy. Oh anjiran, oh keren cuy ini asli. Maka saja balik lagi bersama saya di Citizen Beach Gaming. Ya kali ini kita bakal bermain game Minecraft-nya lagi, dan kali ini kita bakal bagiin 5 shader yang menurut gue paling keren. Oke, nah di sini tapi sebelumnya bagi kalian yang baru mampir atau belum subscribe channel ini, gue persilakan dulu untuk subscribe, like, comment, share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Oke. Nah, ya tenggorokan gue agak gak enak cuy, oke. Tapi terpaksa lah bikin video, gak terpaksa sih ya, pengen aja gitu ya. Oke, nah langsung saja kita bakal review dari yang pertama. Pertama cuy, oke, di sini adalah Lady Tia Cider kalau gak salah ya di sini. Tapi ini gak support RAM 1GB ke bawah cuy. Support enggak support RAM 1,1 GB ke bawah, pokoknya intilah. Oke, di sini ngebug ya anunya gitu loh, anu kok ngebug. Enggak tahu dah. Oke, di sini kita bakal coba aja ke gua dulu supaya kita bisa lihat bagaimana keterangannya apa itu namanya? Pencahayaan gitu ya. Oh, di sini diubah warnanya, cuy. Di sini diubah dan di sini kita bakal lihat pencahayaan menggunakan torch saja cuy. Oke. Ya baguslah ya, lumayan kalau kalian sudah memiliki HP RAM 2GB ini kayaknya bagus ya, cocok banget ya. Dan di sini RAM gue masih kecil ya, mau main PUBG aja enggak kuat ya. Sampah main FF aja nge-lag anjay. Lemot. Oke. Gini cuy ya, kalau kalian mau download silakan, dan langsung aja kita bakal menuju yang kedua. Sapi kau. Ada sapi cuy. Oke, di sini yang kedua, wow, mataharinya bulat. Wow, di sini mataharinya bulat cuy. Keren cuy ini lebih keren ya daripada yang tadi menurut gue ya. Di sini namanya Skyward Shader Beta ya. Di sini masih beta dan di sini menurut gue sudah cukup keren banget. Di sini ada bayangannya, cuy. Wow, di sini kita bakal coba kasih penerangan. Oke. Bangke. Kok kocak gitu ya ini. Ininya kocak gitu. Kita bakal beri penerangan di sini. Oke, kocak ternyata. Aduh. Oke, di sini ada bolongan apa ini cuy? Kita bakal lihat dari atas. Oke, bolongan ini ternyata cuy. Oke, ternyata di sini efek cahayanya keren banget. Keren banget. Kita bakal lihat airnya. Dan airnya masih sama ya menurut gue, belum diubah. Oke, di sini anu ke gua tadi, mana guanya? Oke, di sini kita bakal coba. Oke, di sini oranye ya, kagak kuning tapi oranye cuy. Wow, keren, lumayan keren ya. Di sini orange tapi membuat matanya cepat penat cuy, cepat lelah mata kita kalau melihat ya. Kalau nggak percaya tanya aja sama Pak Haji. Oke, lihat sendiri ya guys. Di sini ya, ya ini yang gue showcase yang keseluruhan ya. Oke, di sini apa itu namanya, sunset. Kita bakal lihat sunset cuy, menggunakan matahari yang bulat, menggunakan. Oke cuy, bintang-bintangnya anjay, ih keren sumpah cuy, asli dah keren ini cuy, recommended banget. Oke, alright, nah di sini kalau gue ngomongnya cuma pelan-pelan dan kayak orang santuy gitu ya, sorry karena tenggorokan gue atit cuy, atit, tititnya, kejelas. Langsung aja kita bakal menuju yang ketiga, let's go. Nah cuy, di sini anjay. Kehancuran cuy, kehancuran yang hakiki. Nah, di sini adalah namanya Pianika dan di sini kok hampir mirip-mirip anjay. Di sini mana mataharinya cuy? Kok kagak kelihatan mataharinya ya? Oke, di sini kagak kelihatan mataharinya dan di sini kita bakal lihat. Nah, kalau ini ya lumayan enggak
lumayan guys. Ini bukan beta karena ini sudah bukan beta ya. Tadi masih beta karena masih tahap pembuatan yang mungkinnya yang mungkin anjang sih ya. Dan di sini apa dah? Ini kok animasinya gini cuy. Animasinya konyol anjir. Tapi gue enggak bisa buat ya. Malah ngebully cuanan. Tapi ya enggak apa-apa lah, keren ini sudah keren ya efek cahayanya cuy. Dan di sini tapi mataharinya mana anjir? Kagak ada mataharinya cuy. Ini kayak kagak dirubah ya. Di sini kita langsung aja masuk ke gua ini dulu cuy. Kita bakal lihat, tapi ini udah bening cuy, udah bening. Di sini kita bakal lihat shader anjay. Oke, di sini kayak masih biasa ya, masih biasa kayaknya. Masih biasa di Minecraft yang asli ya. Ini kayak di Minecraft yang aslinya. Tapi ini udah dirubah lebih putih gitu ya. Kagak seperti tadi. Tadi kuning, ini putih. Putih ya. Oke. Di sini udah ya. Gak tahu udah apa lagi ya mau di show guys. Kalau gak shadernya guys. Biasanya mataharinya itu kotak cuy. Kotak. Dan di sini airnya kayak gini ya, lumayan biru muda gitu ya. Di sini putih dan juga torchnya putih. Dan di sini langsung aja kita bakal menuju ke 4. Kagak usah lama-lama karena nanti menguras kuota kalau kelamaan. langsung aja let's go. Ya langsung kita menuju yang ke berapa ini? Ke 4 ya kalau nggak salah. Dan di sini langitnya cuy, langitnya kayak gini ya. Ini langitnya realistik anjay. Dan di sini ada sapi ya. Di sini cuma langitnya masa diubah. Ini namanya apa dah, lupa dah gue. Mana dah? BGM Sky hashtag 1 cuy. Dan di sini airnya enggak dirubah sama sekali anjir. Dan di sini torchnya kagak diubah. Oke, mantap. Yang diubah itu yang kelihatan itu cuma ini cuy. Cuma apanya ini langitnya dan juga kagak ada sih, cuma langitnya cuy. Ya. Oke. Okay. Ya, itu ya. Yang ke 4 ini ya enggak berfaedah. Jelas coba. Oke, di sini berfaedah ya. Di sini cuma langitnya. Nanti kalau kalian perpadukan dengan shader-shader lainnya mungkin jadi lebih keren, oke. Okay? Langsung aja kita bakal menuju yang ke terakhir. Dan ini menjadi yang terakhir yaitu vanilla nggak tahu udah vanilla pokoknya ya. Di sini biasa orange di sini cuy, Orient Justice. Dan juga wow kalau di sini oke, mantap kali ini cuy. Lihat cuy ini bayangannya dan bam menghilang. Ini baru keren cuy, asli sumpah ini menurut gue lebih keren daripada yang tadi. Tapi yang tadi juga keren. Nah dan di sini kok hampir sama anjir. Ini mataharinya bulat dah. Dan di sini oke, terlalu cerah cuy. Cerah banget ini malah cuy. Cerah banget, sulap cuy, anjir. Dan di sini apanya ya, yang di airnya kagak. Dan di sini kita bakal lihat sunset aja coba. Kayak tadi atau kagak ya? Kok. Wih, suaranya diubah cuy. Oke, di sini kita bakal sunset. Mana cuy itu, tunggu. Oke cuy, di sini lihat cuy. Di sana oke, mantap. Oke. Oh anjiran. Oh. Keren cuy, ini asli keren. Oke cuy. Dan mungkin review shadernya cukup sekian. Dan bagi kalian yang mau download, linknya semua ada di deskripsi video. Dan jangan lupa like, comment, share video ini ke teman-teman kalian. Wow. Dan jangan lupa bermanfaat untuk orang lain. Dan gue Firman pamit, see you again the next video. Goodbye, bye.